Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Irfan Waidi. Oke guys, kali ini kita akan lanjut gameplay. Kita sekarang akan mencoba menggunakan review the map ya. Kita coba map MKS yang dari Magelang, yang map Magelang itu. Kita akan mencobanya untuk menuju ke daerah ya, mana ini? Borobudur ya. Kita akan mencoba ke Borobudur ya dari sini. Dari Canggung ya, kita akan mengetahui dan Blundo, kemudian ke Borobudur. Oke, sebelum itu jangan lupa like dan subscribe ya. Kita menggunakan Jetbus HD3. Kita menggunakan bus dan efisiensi ya. Oke, langsung saja. Jalan. Ya, ini posisinya agak gelap ya. Karena kita malam ini di sini. Ini pom bensin. Nah, terminal guys. Belum air. Nah, di sebelah kiri kita ini masuk terminal bus ya, terminal Magelang. Kalau kemarin kita pakai map panas. Mungkin ya hampir-hampir mirip ya seperti ini, tapi kalau ini terlihat lebih rapi untuk penataannya, lebih oke ya. Dan ya, Artos itu ikut Mertoyudan ya. Agak berisik ya di luar ya. Benar-benar. Ya, kita akan belok kiri. Dapat lampu hijau. Kita lihat kalau di map ini atasnya gimana ya. Wes mirip ya, kayak map yang di map atas juga seperti ini. Oh beda ya, beda. Itu ada mas, ada tubuhnya ini. Pada angkot ngetem. Malam ya, jadi ya kayak gini. Nah, transit dulu aja biar siang ya. Kita tidur dulu aja di sini. Biar siang, oke. Biar terang ya. Nah, katanya tidak kelihatan, tidak kelihatan. Ya udah, kita biar siang aja dulu. Biar ketok. Nah, udah kelihatan. Sudah terang, jalannya sudah cetol ini. Nah, lanjut lagi. Oke. Ya, ini trafiknya pakai trafik Pantura ya, dipadukan dengan trafik NPS. Peace.
jalan-jalan kecil lah, masuk-masuk ke gang-gang. Kalau di rumah panas nggak ada ya. Oh, wadan. Sudah sampai di Blundo ya, cepet banget tuh. Sis. Yang harusnya jadi dealer Toyota, sekarang ini jadi dealer apa ya? Capek ya. Oke. Bus. Macet banget. Padat sekali, padat. Pancanya menyelundup-nyelundup. Kawasan wisata Borobudur ya, hampir sama ya. Tapi di aslinya memang ada tulisannya ya. Dan jalannya memang sempit sekali seperti ini. Pokoknya terlalu rendah-rendah banget ya. Jadinya ya kalau pakai yang kamera ini nutupin ya. Kayak ini aja. Saya masih bisa melihatnya. Ya hampir-hampir mirip lah kalau penilaian saya ya, tuan Mavid. Coba, tapi ya mumetnya. Wish. Kayaknya sing kobong ya. Enggak nyampe. Oleh tabrakan. Ora tekan ya nyalip. Lagi tapi
jalan yang ini kalau realnya itu enak banget, adem. Daripada jalan yang tadi yang besar itu, wah panas banget ya kalau siang. Kalau lewat sini wah adem banget. Sejuk ya, banyak pohonnya. Banyak banget pohonnya di sini. Jalannya sepi, nggak terlalu ramai. Paling ketemunya cuma sama bus kayak gini ya, bis-bis pariwisata ini. Katakan. Ah, gak sampai. Kita salib. Ya, ini udah ada pom bensin. Udah deket ini ya. Kita tujuannya kita akan ke Borobudur ya. Nah, masuk dalam kota kabupaten. Ibu kota maksudnya, ibu kota kabupatennya di sini nih. Kalau orang Magelang tahu ini. Keren banget, lengkap dengan masjid-masjidnya. Dan di sini Bang Ju. Nah. Acu sini. Perasaan gak seramai ini ya. Aduh, ada konser orangnya. Ada beatstack. Kita sebelah kiri ya. Harusnya ada tubuhnya di sini. Tapi kok nggak ada. Ya sudah, tidak apa-apa. Ya, kita udah masuk. Layak. Ya ini ke arah mana ini? Oh ya, ini ke arah Hanung, Taman Wisata Candi Borobudur ya. Kita akan coba menelusuri ya jalur pariwisata ini. Bisa lewat sini, bisa lewat sebelah yang tadi sebelah kanan. Gede banget ya. Nah itu candinya ya. Kita ke terminal saja lah. Ini bisa masuk gak sih? Masuk ke area ini. Kita kalau bisa kita coba ya masuk. Oh bisa ini lewat sini. Coba yang sana, biasanya bus lewat sana.
ngawur nih. Jalannya enggak, ini ada jalannya atau tidak? Oh, ada guys. Pokoknya salah kan. Benar gak? Kita masuk tempat parkir. Kayaknya kalau bus masuknya lewat sini. Dan ke sebelah kanan. Kita sampai di parkiran Borobudur ya, Borobudurnya. Parkir sini aja. Oh yes, segitu dulu video kali ini. Jangan lupa di like, di subscribe, dan terima kasih. Kritik sarannya bisa langsung di bawah aja, di kolom komentar, ataupun langsung ke IG. Terima kasih.